Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Jejak Pedesaan. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan di video kali ini saya akan berbagi mengenai kesehatan. Dan dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah kita saya pribadi dalam keadaan sehat. Dan sekarang lagi musimnya virus corona, mudah-mudahan virus ini cepat berlalu dari kita ya, dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Selanjutnya kita akan membuat ramuan ini sebenarnya telah disediakan oleh Pemprov Jabar ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pemprov Jabar yang telah memberikan obat, bukan obat ya, melainkan sebuah suplemen untuk menjaga kita agar selalu sehat dan fit dalam menghadapi si wabah virus corona itu. Dan obatnya ini dia, bukan obat, maaf ya, sekali lagi ini adalah suplemen vitamin C. Yang ini ada dua ya, kita dikasih dua dari Pemprov Jabar. Yang ini sama vitamin C, namun yang ini berbentuk tablet dan yang ini berbentuk cairan ya. Dan yang saya akan buat kali ini, saya akan meramu yang cair ini ya. Mudah-mudahan kita terlindungi dari namanya virus corona. Oke, langsung saja kita akan meramu ya, membuat meramu vitamin ini dengan sebuah ramuan, yaitu ini dia. Ya, ini adalah sebuah madu. Ini madu asli dari hutan yang kemarin kita ambil. Ini dia seperti ini. Ya. Segar sekali kan? Mantap. Ini kalian bisa lihat videonya tentang pengambilan madu di channel saya ya, silakan bisa kita dilihat ya. Ini madu yang kita peroleh dari hutan secara langsung ya. Ini tidak ada campuran bahan-bahan lain. Ini langsung kita konsumsi. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan. Dan kita akan padukan dengan suplemen tadi yang telah diberikan oleh Pemprov Jabar seperti ini. Oke, kita langsung saja kita ke proses peramuannya. Pertama-tama kita kocok dulu. Kita kocok dulu. Setelah itu kita ambil satu sendok saja ya. Satu sendok. Dan kemudian kita tutup kembali. Selanjutnya kita masukkan. Ini dia madunya teman-teman. Bisa kita lihat. Ini madu asli. Langsung dari hutan kita ambil. Oke, kita tambahkan madu seperti ini. Takut berlepotan. Kita kasih 3 sendok atau 4 sendok aja ya. Sudah tidak diragukan lagi, madu merupakan obat alami ya, baik sekali dikonsumsi setiap hari karena madu itu sangat bermanfaat ya bagi kesehatan, sangat baik sekali bagi tubuh. Langsung kita aduk seperti ini. Dan kita tambahkan air hangat, boleh mau air dingin juga bisa. Karena ini berhubung malam, ya saya menggunakan air hangat aja. Kalau siang mungkin bisa kalian coba dengan air es dan ditambahkan dengan es. Itu sangat segar sekali ya. Ya, seperti ini. Ini sudah selesai. Wangi ya, segar wangi itu. Percampuran madu dan lemon. Wangi lemon. Oke, langsung saja kita minum.
Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali. Ini cocok sekali diminum malam hari ya, kalau hangat. Kalau mau segar lagi, bisa juga dengan ditambahkan es atau menggunakan air dingin. Oke, teman-teman semua, seperti itulah proses pembuatan pencegahan untuk menghadapi virus corona dengan meminum suplemen yang disediakan oleh pemerintah. Kita juga bisa membeli di toko apotek terdekat suplemen vitamin ya, agar kita selalu, badan kita selalu sehat dan terjaga dari yang namanya virus corona. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya untuk selalu tekan tombol subscribe di bawah ini dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tahu apa saja kegiatan yang ada di pedesaan, dan juga selalu komen dan juga like video Jejak Pedesaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.